Saksikan sesaat lagi Lagu Rindu menyajikan tembang-tembang kenangan. Ya Aisyah, ya Humayro, Rasul sayang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku lapar sore hari ini. Aduh, habis ini buka puasa tenang aja sambil nonton lagu rindu biar enggak berasa laparnya. Gitu ya. Kamu bisa nyamin 1 jam ke depan aku enggak merasakan kelaparan. Dijamin ya? 100%. Kalau lihat lagu rindu, laparnya pasti hilang. Hilang, benar banget. Apalagi kita menemani Anda di lagu rindu dengan lagu-lagu religi. Religi, ya? Betul sekali. Spesial di Ramadan tahun ini tentunya. Pemirsa yang ada di rumah, jumpa lagi bersama kami Duo Virgin menemani Anda di mana lagi kalau bukan kembali ke lagu rindu. Bukan sendiri, pasti kita juga masih mengajak teman-teman kita. Betul. Semuanya. Karena semuanya walaupun puasa tetap semangat. Semangat harus itu ya, semangat. Wajib. Selain kita semangat untuk menjalankan seharian berpuasa, kita juga semangat untuk berlomba-lomba mencari pahala sebanyak-banyaknya. Betul, betul ya. Sekali. Okay. Di belakang ini ada siapa di Sevi? Ada teman-teman saya, ini udah walaupun gak dikenalin juga udah pada kenal semuanya. Oh, so pasti. Ini karena selalu mampir ke lagu rindu, walaupun puasa, diundang gak diundang, datang terus ke lagu rindu, luar biasa loh. Nanti kita kenalin, tapi yang pasti kita harus ngasih tahu pemirsa yang ada di rumah. Untuk penggemar setia lagu rindu tetap bisa mengirimkan video request dan juga kirim-kirim salam Anda di nomor kami di 081-259-204-883. Sekali lagi di 081-259-204-883. Buruan, boleh request lagu. Betul. Boleh salam-salam juga. Betul. Wow, asik dong, lengkap. Betul. Gitu. Dan untuk Anda yang ada di rumah, pastinya Sevi dan juga Sarah selalu mengingatkan untuk Anda, kurangilah berpergian apalagi dengan kondisi kita sedang berpuasa. Betul ya kan? Sekali. Agar kita tetap fit, kita di rumah aja. Tapi misalnya Anda memang harus keluar atau bekerja di luar, Anda tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Jangan lupa untuk 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Untuk yang satu ini kita sambut bersama Alexis Ben. Ibarat puasa kita di bulan Ramadan.
puasa Ramadan bulan mulia. Puasa, puasa wajib bagi yang beriman. Puasa, puasa sebetulnya menyehatkan. Puasa, puasa sebulan penuh puasa. Puasa, puasa Ramadan bulan mulia. Puasa, puasa wajib bagi yang beriman. Puasa, puasa sebetulnya menyehatkan. Kembali ke lagu rindu. Puasa, puasa sebulan penuh puasa. Harus ya bagi umat muslim. Benar. Yang pria harus sebulan penuh. Terutama laki-laki ya. Betul. Itu diharuskan untuk penuh karena tidak memiliki halangan apapun. Aha. Paling halangannya apa? Kalau laki-laki apa halangannya biasanya? Oh ketawa aja Pak Aji ya, luar biasa loh. Oke, kalau perempuan kan ada halangan ya, kan betul. Ada menstruasi paling tidak dalam 5-7 hari ya. Betul biasanya. Betul sekali. Tapi tetap semangat, pokoknya Anda harus memanfaatkan waktu dengan benar. Misalnya biasanya habis sahur atau habis sholat subuh biasanya tidur lagi. Kan. Jadi mungkin bisa melakukan aktivitas lagi dengan benar, ngaji lagi, tadarus lagi, betul. Lebih diperbanyak lagi gitu kan. Atau pokoknya kegiatan-kegiatan positif lainnya untuk kita mencari pahala sebanyak-banyaknya. Betul ya. Sekali. Kalau dalam seminggu kemarin kamu udah ngapain aja? Ada gak bertemu teman keluar? Kalau ketemu teman belum, hanya sekedar kumpul keluarga aja. Masih kita, buka, kita kan betul. Kumpul kita sendiri, kita kan keluarga ya. Jadi kita kumpul sendiri, belum ada kumpul keluar rumah dulu betul. Ya. Betul. Oke, itu lebih baik sepertinya karena kita juga masih menunggu keputusan pemerintah betul. Ya kan. Apakah kita sudah diperbolehkan untuk mudik-mudik lebaran, betul. Segala macam. Tapi yaudahlah. Lebih baik untuk menjaga saja betul. Ya. Betul, kita nikmatin aja yang penting satu jam ini jangan kemana-mana deh karena lagunya masih banyak sekali enak-enak bong. Ada 3 lagu nanti yang akan berturut-turut kita tayangkan dan ini adalah semua request dari pemirsa. Seperti apa kira-kira video requestnya? Ini dia. Anda. Saya merequest lagu sesungguhnya. Sesungguhnya manusia takkan bisa menikmati surga tanpa ikhlas di hatinya. Akan saya sebutkan kepada perangkat desa Pekerongan dan keluarga saya yang mana hari ini menjalankan puasa bulan Ramadan. Saya suka dengan lagu-lagu ungu karena dari masa ke masa lagu-lagu ungu enak untuk didengar. Terima kasih untuk TVRI Jawa Timur. Semoga TVRI Jawa Timur semakin berkembang dan semakin sukses terus. Mom.
Ada anak bertanya pada bapaknya. Ada anak bertanya pada bapaknya, tadarus tarawih apalah gunanya. Saya spesialkan buat ketiga anak saya, Karina, Arya, Moreno. Semoga kelak menjadi anak yang soleh soleha. Dan buat suami saya, selamat bekerja, semangat terus Abi. Dan buat seluruh masyarakat Ngampel Sari seluruhnya, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga khusyuk dan semangat terus ya. Terima kasih lagu rindu. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lapar mengajar merendah hati senang, ada rasa.
sore ini saya ingin request sebuah lagu yang berjudul Cahaya Hati. Yang saya spesialkan untuk teman-teman seluruh anggota Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Sidoarjo. Selamat menjalankan ibadah puasa. Dan jangan lupa memakai masker. Kembali ke lagu rindu.
Semangatnya sekali lagi dong Alexis. Puasa. Kan gak sendiri puasanya, semua juga lagi berpuasa tentunya ya. Cuman aku heran loh hari ini puasa aku biasanya ditawarin makanan sama Alexis, hari ini gak ditawarin apa-apa. Libur mungkin. Iya puasa ya mungkin, takut kalau masak nanti mokel. Benar, waktu bikin atau kurang maksimal nanti hasilnya. Betul. Yaudah deh nanti habis lebaran ya, jangan lupa ditawar-tawarin lagi loh saya. Oke. Pemirsa yang ada di rumah ini juga kalau kita ngomongin ditawar-tawarin sama teman ini juga salah satu solusi loh ya kan. Daripada kita makan di luar, kita bertemu dengan banyak orang. Ini kan kita juga bisa membantu teman-teman kita yang membuka usaha sendiri misalnya. Jualan makanan, ya minuman yang segar ataupun hidangan-hidangan apapun yang bisa dinikmati saat berbuka puasa. Dan rasanya itu nggak kalah dengan restoran-restoran. Nggak kalah, terbang, apalagi ya? Kita bisa nikmatinnya di rumah bersama keluarga. Dan itu akan jauh kita merasa lebih aman ya kan daripada kita keluar rumah kumpul dengan banyak orang. Nah makanya sekarang juga harus kalau tahu temennya jualan sedikit-sedikit ayo dibeli. Betul. Ya kan? Dibeli, dicicipin. Kalau misalnya nggak cocok ya besok nggak beli lagi. Apalagi beli cocok, baju beli lebaran, nggak usah ke mall. Bener. Jadi kita langsung aja beli online. Ini ada banyak juga bosnya online ini. Waduh. Yang mau membawakan lagu juga. Tapi katanya nih lebaran mau kasih kita kembar katanya. Oh gitu ya. Saya jadi nggak enak kan sama ini gimana dong. Karena sore hari ini artis-artisnya luar biasa. Betul. Senior semua. Ada Mbak Elvira, lalu ada Mbak Eni Sulandari, ini juga jauh-jauh loh datang ke sini. Iya, luar biasa sekali. Tadi juga ada Mbak Ita. Yuk langsung aja, sudah gak sabar nih pengen dengerin lagu kan, lagi. Tapi kita harus ingetin lagi video requestnya jangan lupa tetap di 081-259-204-883. Seperti tiga video ini sudah siap untuk kita tayangkan, ini dia untuk Anda. Pemirsa Lagu Rindu, kali ini saya mau request lagu Pintu Surga yang pernah dibawakan oleh Gigi. Yang saya khususkan untuk keluarga saya yang ada di Sidoarjo. Semoga sehat selalu dan lancar dalam menjalankan ibadah puasa. Tetap menjaga kesehatan dengan 3M, mencuci tangan, jaga jarak, dan tetap menggunakan masker. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pintu surga, di mana engkau berada? Bagaimana caranya bisa memasukinya? Pintu surga, betapa rindunya kami menemukan jalanmu, susah payah sekali. Di surga, di mana engkau berada? Bagaimana caranya bisa memasukinya? Itu surga, itu surga. Betapa rindunya kami menemukan jalanmu, susah payah selalu. Cinta tercapai serta mendapatkan izin dari Yang Maha Kuasa. Oh,
lagu Dengan Nafasmu yang dipopulerkan oleh Ungu. Izinkan ku ucap kata taubat sebelum kau memanggilku kembali padamu. Sore ini saya ingin request lagu Dengan Nafasmu dari Ungu untuk keluarga saya tercinta yang ada di rumah. Semoga kita selalu diberi kekuatan dan kesehatan dalam menjalankan ibadah puasa tahun ini. Yang saya hadiahkan atau yang saya khususkan untuk seluruh alumni dari SD Muhammadiyah 4 Kucang Surabaya atau Mudipat dimanapun sekalian semuanya berada. Terima kasih lagu rindu, selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
nafasmu, Eni Sulandari tentunya. Betul. Ini nih Mbak Eni ini luar biasa sekali loh. Kenapa ini Mbak itu? Eni ini hits pada zamannya waktu itu karena beliau adalah salah satu pemenang dari Bintang Radio kalau nggak salah. Betul ya saya ya. Dulu pernah waktu itu datang ke sini dengan teman-teman Bintang Radio juga Mbak Sarah berempat kalau nggak salah, ada dua perempuan dua laki-laki. Waktu itu sempat main ke sini. Kita tunggu lagi ya Mbak Eni untuk mampir ke sini bersama banget. Teman-temannya dari Bintang Radio karena Bintang Radio kan dari zaman dulu sampai sekarang itu sangat di apa ya minati. Orang benar ya kan ada orang misalnya, penasaran. Penasaran benar ya kan kalau misalnya mau ikut lomba di mana sih gitu kan di ajang apa sih sekarang ini ya cuma di Bintang Radio itu yang paling top banget sampai saat ini ya. Oke deh. Diingetin lagi dong sekali lagi untuk kirimkan video request dan juga kirim-kirim salamnya. Jadi buat Anda semuanya pemirsa yang ada di rumah langsung aja kirim video dan juga saran atau mungkin salam-salam juga bisa melalui di 081-2592-04883. Ya udah deh karena kayaknya semakin sore makin capek ya kalau banyak ngomong ya. Yaudah langsung aja deh kita nikmati lagu-lagu masih bersama Alexis. Juga ini dia video dari pemirsa. Ini dia. Rekan-rekan sekalian, terlebih dahulu saya sampaikan selamat menunaikan ibadah puasa pada bulan Ramadan ini. Kami request lagu yang dipopulerkan oleh Opi yang berjudul Bila Waktu Telah Berakhir. Bila waktu telah memanggil, teman sejati hanyalah amal. Dan untuk itu, saya sersembahkan lagu-lagu ini untuk kerabat-kerabat saya, untuk keluarga saya, baik yang ada di Madura maupun yang ada di Surabaya. Salam juga kepada saudara-saudara yang sedang menyaksikan acara ini. Ada mama, ada bapak, ada ibu, ada kakak, adik, dan semuanya. Kemudian salam juga kepada teman-teman yang berdinas di RSUD Pelosok Jombang. Tetap semangat. Terima kasih TVRI Jawa Timur. Dan skala yang ada akan kembali.
Suci Ramadan, saya akan request lagu dari Rosa yang berjudul Takkan Berpaling Darimu. Oleh kata-kata hanya dirimu yang tahu, besar rasa cintaku padamu. Terima kasih lagu rindu. Semoga bisa penghantar waktu berbuka puasa, dan TVRI Jawa Timur tetap oke. Hanya
Dis, habis sudah gak berasa, berarti habis ini, habis nonton lagu Rindu, aku mau menyiapkan buka puasa. Ya iya dong ibu-ibu, jangan cuma nyanyi, jangan cuma kerja aja ya kan, karena ada anak, suami dan juga keluarga yang harus tetap diurusin ya kan. Kita betul. Harus tetap menyiapkan persiapan untuk buka puasa, makanan favorit dari anak dan juga suami. Anakmu udah mulai belajar berpuasa belum? Sudah dong, yang insya besar Allah ya. Sudah. Yang besar ya, oke. Ya udahlah kalau begitu untuk pemirsa tetap semangat tentunya. Jangan betul lupa sekali. Untuk selalu jaga kesehatan selama bulan Ramadan betul. Ini tentunya ya. Karena sudah tidak hujan lagi ya kan, cuaca sudah lebih panas. Mulai panas. Jadi kita harus selalu jaga kondisi yang betul, penting ya. Betul sekali. Okay. Saya juga ucapkan terima kasih banyak untuk seluruh pengisi acara pada sore hari ini. Terima kasih banyak Alexis. Alexis. Semoga lancar puasanya dan juga pengisi acara kita, penyanyi-penyanyi kita yang betul. Sangat luar biasa juga. Terima kasih. Oke, okay. Ya. Selamat menikmati ibadah puasa dan selamat berbuka untuk para pemirsa yang ada di rumah. Betul, Duo Virgin undur diri. Sampai jumpa Sabtu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke lagu Rindu. Kedamaian, 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 kedamaian. Banyak yang cinta damai, tapi perang semakin lama. Banyak yang cinta damai, tapi perang semakin lama. Bingung, bingung ku memikirnya. Bingung, bingung ku memikirnya. Bingung, bingung ku memikirnya. Bingung, bingung ku memikirnya. Kedamaian, 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 kedamaian. Cinta damai, tapi perang semakin damai. Bayang cinta damai, tapi perang semakin damai. Wahai kau anak manusia, ingin damai dan sentosa. Wahai kau anak manusia, ingin damai dan sentosa. Namun kau buat senjata, biaya berjuta-juta. Namun kau buat senjata, biaya berjuta-juta. Banyak gedung kau dirikan, namun semua kau hancurkan. Bingung, bingung ku memikirnya. Bingung, bingung ku memikirnya. Bingung, bingung ku memikirnya. Bingung, bingung ku memikirnya. Yang kedamaian, kedamaian, kedamaian. Kedamaian, 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 kedamaian. Bagi yang cinta damai, tapi perang semakin damai. Banyak yang cinta damai, tapi perang semakin damai. Bingung, 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 bingung.